Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin imamul mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka anta alimul hakim. Para alim ulama, para guru-guru agama, wabil khusus yang mulia Ayahanda Dr. Randes Kiai Haji Khairuddin Halim beserta pengurus Masjid Raya Darussalam Palangkaraya, kita doakan beliau panjang umur, sehat walafiat, dimudahkan urusan dunia akhirat beliau, dan diberkahkan, diselamatkan dunia dan dibahagiakan dunia akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat jamaah salat maghrib Masjid Raya Darussalam Palangkaraya Kalimantan Tengah yang saya muliakan, yang dibanggakan, yang selalu dibanggakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam rangka mencari ridho Allah, mencari syafaatnya baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tempat yang penuh ini, di tempat yang curahan rahmat. Mudah-mudahan segala hajat-hajat kita semuanya dikabulkan oleh Allah, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, segala harapan kita dikabulkan oleh Allah, dan semoga mudah-mudahan bisa pergi haji ke Baitullah, bisa ziarah baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita doakan saudara-saudara kita yang sedang di tamu Allah, yang sedang jadi tamunya baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad, mereka semua diberikan sehat wal afiat, diberikan kemudahan, kelancaran, dan dijadikan hajinya haji mabrur, sa'yan masykur, dhamman maghfur, tijaratan lan tabur, dan pulang ke rumah masing-masing membawa berkah buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja tema hari ini kita akan membahas tentang paslun pilhas alal bidaro bil amali soleh wal istihad fihi, yaitu adalah untuk mengisi sisa umur kita, sisa waktu kita di dunia ini, anjuran untuk mempercepat dengan amal-amal soleh dan bersungguh-sungguh di dalam amal soleh tersebut selagi Allah memberikan kesempatan kita untuk memperbanyak bekal menghadapnya kelak akhirat. Beruntung sekali kita masih diberi kesempatan itu oleh Allah. Saudara-saudara kita yang sudah berada di dalam tanah itu mengharap, ingin dibangkitkan lagi, kembali lagi ke dunia ini, ingin sholat, ingin hadir majelis taklim semacam ini, ingin berzikir, bersolawat, dan untuk silaturahim dan amal-amal soleh yang lain. Namun semuanya sudah tidak bisa dan tidak mungkin lagi. Mudah-mudahan yang sudah wafat diangkat derajatnya oleh Allah, diluaskan kuburnya, dijadikan kuburnya taman syurga, dan mudah-mudahan kita nanti meninggal husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Rasulullah Nabi besar Muhammad beliau bersabda, "Igtanim khamsan qabla khamsin." Jaga 5 perkara sebelum datang 5 perkara yang menghalang itu. Syababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum datang masa tua. Wasihataka qabla saqamik, masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Waginaka qabla faqrik, masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Wafaragaka qabla syuklik, dan masa kosongmu sebelum datang masa sibukmu. Wahayataka qabla mautik, dan masa hidupmu sebelum datang kematianmu. Ini nasihat umum yang luar biasa sekali kita diingatkan oleh baginda Nabi besar Muhammad untuk sebaik mungkin menggunakan sisa umur kita dan waktu kita di dunia ini.
jangan disia-siakan, karena yang sudah berlalu tidak mungkin kembali barang sedetik pun. Tadi malam saya ketemu dengan ayahanda Dr. Ranus Kiai Haji Khairuddin Halim beserta jajaran pengurus masjid ini dan teman-teman bersolawat, Kalimantan Tengah bersolawat bersama Habib Syekh dan para aulia salihin, masya Allah, Bapak Gubernur yang lainnya. Tidak lain adalah ini, mencari ridha Allah, mencari syafaatnya baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad, dan mengisi sisa waktu kita mengukir kisah-kisah yang terbaik yang kita tanam di dunia ini untuk nanti manisnya yang kita petik kelak di hadapan Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian waqala alaihi salatu wassalam dalam hadis lain Nabi bersabda, ni'matani magbunun fihima kasirun minan nas. Dua nikmat, banyak orang yang tertipu, banyak manusia tertipu dari keduanya, yaitu adalah nikmat as-sihah wal farag, nikmat masa sehat dan ketika masih kosong, belum sibuk. Nanti akan kita uraikan. Al-Imam Ghazali belum mengatakan, arba'un la ya'rifu qadraha illa arba'. Empat perkara kelompok manusia atau manusia tidak tahu akan ukuran kadar kedudukan empat perkara kecuali empat perkara pula. Yang pertama, la ya'riful qadral hayati illa mauta. Tidak ada orang yang mengerti akan ukuran kadar keagungan, keistimewaan, nikmatnya masa hidup kecuali setelah wafat nanti. Saya bilang tadi, dulu ada satu orang sholat dua rakaat semaunya, enggak pakai tuma'ninah. Di dalam kubur teriak sebenarnya, hei pulan, perbaiki sholatmu. Kami ini yang sudah diwafat, yang sudah dikubur, ingin dibangkitkan lagi, ingin sholat dua rakaat saja. Namun enggak bisa. Mereka yang berjuang fisabilillah, jihad fisabilillah, mereka ingin hidup lagi, kembali lagi dibangkitkan, supaya ingin jihad lagi, cuman tidak bisa. Maka kesempatan yang kita ada berada di dalamnya masa hidup, jangan sia-siakan nikmat yang istimewa yang besar ini. Wala qadra sihat illa ahlus saqmi. Tidak ada yang tahu akan ukuran kedudukan nikmatnya sehat kecuali bagi orang yang sakit. Saya seminggu lalu ngelihat teman tetangga sakit dirawat di rumah sakit di daerah Banjarmasin. Saudara dimuliakan oleh Allah, ada yang sedang diimpus, ada yang sedang habis dioperasi, ada yang semuanya selang, makan pun enggak bisa, ada yang harus dipotong salah satu anggota tubuhnya. Kita sering-sering ke situ tuh, ke lihat rumah sakit nengok, supaya kita itu bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan, yaitu sehat ini atau masa sehat kita ini. Mahal, mahal. Ini yang di rumah-rumah atau yang di rumah sakit sekarang mendengar pengajian ini, baik yang melalui streaming atau mungkin baik ada yang ngabarkan sama teman-teman, mereka ingin sekali, ya Allah, ingin sekali sholat maghrib di Masjid Raya Darussalam, ingin sekali mendengarkan pengajian, hanya bisa nangis, apa daya, sedang dirawat di rumah sakit, sedang sakit. Yeah, itu yang diharapkan mereka, ingin sehat lagi, ingin seperti kita ini. Mudah-mudahan yang sedang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala qadra syababi illa ahlul harami. Tidak ada yang tahu nikmatnya masa muda. Nih masa mudanya anaknya. Masyaallah, masa mudanya digunakan di dalam mencari ridha Allah. Masa mudanya digunakan di pesantren, di sekolahan atau di tempat-tempat ilmu yang bermanfaat. Masyaallah, nikmat sekali. Kalau sudah tua, ya, jangankan jalan sekilo, dua kilo, atau 100 meter, 50 meter, dua, tiga langkah sudah kada kawa. Iya, enggak bisa. Sakit-sakitan yang lain, encok lah, darah tinggi lah, urat asam lah. Urat asam apa asam urat? Sudah kada bisa duduk sila, harus ngelonjor yang lainnya. Ya Allah, harus tiap hari minum obat ini, salah makan dikit, enggak bisa. Nah, masa sehat. Ayo kita perbanyak mencari ridho Allah di ketika kita sehat. Dan tidak ada yang tahu ukuran ketika kaya kecuali kalau sudah jatuh miskin. Ketika sudah kaya, ayo
selagi diberikan oleh Allah sebagian hartanya, investasi akhiratlah di masjid ini, di pesantren ini, di langgar ini, di majelis ini, di asrama yatim ini, supaya pas nanti kita meninggalkan dunia ini, alhamdulillah saya punya investasi akhirat di tempat-tempat yang penuh dengan ridho Allah. Masya Allah, senyum nanti. Itulah harta kita yang sebenarnya, yang sedang kita investasikan atau yang sudah kita investasikan akhirat di lembaga-lembaga keagamaan tadi. Hadirin dimuliakan oleh Allah, ada satu orang kemarin ketemu saya, kebetulan beliau niat mau menghibahkan tanah buat pesantren 2,5 hektar. Siangnya ketemu, sorenya, malamnya dia bilang, saya gak bisa tidur Ustaz. Saya malam itu gelisah, resah, gak bisa tidur. Kenapa? Pengen buru-buru pagi, pengen buru-buru siang, ingin pergi nemuin Ustaz. Kenapa? Saya khawatir belum serah terima, saya keburu meninggal. Allah, ini fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan untuk mencari ridho Allah. Qala Sayyidina Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, beliau mengatakan, i'lamu anna kulla waqtin yazhabu 'alal insani fi ghairi ta'atin aw maslahatin diniyatin aw dunyawiyatin khasaratun 'alaihi. Ketahuilah oleh saudara-saudara, kata beliau, setiap waktu yang berlalu atas seseorang di dalam bukan taat kepada Allah, atau di dalam bukan maslahat untuk agama atau maslahat buat dunianya, khosaratun alih, itu penyesalan baginya. Kapan? Satu saat. Seperti sekarang kita hadir di sini, boleh mungkin belum melihat hasilnya, tapi lihat nanti hasilnya. Kapan? Mungkin ketika sakratul maut atau ketika di dalam barzah, kita akan menyaksikan nikmatnya duduk kita saat ini. Ada saat semuanya. Kata orang Betawi, tinggal tunggu tanggal mainnya. Kalau sudah waktunya, enggak kemana-mana. Tenang aja, enggak rugi duduk kita di tempat ini. Wal auqatu salasatun, kata Habib Ahmad Hasan Al-Tos, waktu itu tiga aja, enggak ada empatnya, tiga. Waktun laka wa waktun alaika wa waktun la laka wa la alaika. Gimana tuh? Waktun laka, yaitu waktu yang akan menolongmu, yang menyelamatkanmu, yang akan membahagiakanmu. Waktu ada juga yang akan merugikanmu, yang akan membinasakanmu. Dan waktu yang tidak menolongmu, tidak membinasakanmu. Akan kita jelaskan, supaya kita pulang ini bawa oleh-oleh, terarah hidup kita. Fa'amal waktu alladhi huwa laka fahuwa alladhi ta'muruhu bidzikrillahi wa da'wah illallah wa imtisali awamirih. Adapun waktu yang akan menolongmu, ternyata waktu ini, umur kita, waktu kita di dunia adalah sebisa-bisanya kita. Bisa saja dia akan menolong kita, membahagiakan kita. Waktu yang akan membahagiakan kita, yaitu waktu yang digunakan oleh kita di dalam dimakmurkan dengan zikrullah, dengan selalu berzikir kepada Allah. Tadi ayahanda guru kita memimpin zikir doa habis salat. Subhanallah, Allahu akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah, astagfirullah, astagfirullah. Tadi malam waktu kita gunakan dengan bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad, mendengarkan nasihat dari guru-guru yang mulia. Masya Allah, ini waktu-waktu yang akan kita nanti senyum melihat ketika Allah perlihatkan itu. Waktu yang digunakan untuk dakwah ilallah, yang digunakan untuk mengajak manusia dekat kepada Allah, semangat untuk ibadah mencari ridho Allah, waktu yang kita gunakan untuk manusia agar selalu dekat dengan baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini kita akan merasakan luar biasa nikmatnya. Waktu yang kita gunakan di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya, ini yang akan menolong kita. Mudah-mudahan kita diselamatkan dunia akhirat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Adapun waktu ladzi huwa alaik, waktu yang akan membinasakanmu, yang tidak menolongmu, adalah waktu ladzi ta'muruhu bi mukhalafati amrillah. Yaitu waktu yang digunakan untuk menyalahi perintah Allah. Suruh sholat, enggak sholat. Suruh puasa, enggak puasa. Ada rezeki banyak, harta melimpah, suruh haji, sampai meninggal, enggak pernah haji.
Kenapa? Naik pesawat takut jatuh, naik kapal laut takut tenggelam, naik darat takut tabrakan, meninggal juga di rumah. Masya Allah. Mudah-mudahan semua kita bisa dipanggil oleh Allah pergi haji ke Baitullah, bisa ziarah baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mana waktu yang tidak menolong kita, yang tidak membinasakan kita? Ammal waktu ladzi la laka wa la alaik fa huwa al waktu ladzi la ta'muruhu bi syai'in, yaitu waktu yang tidak kamu makmurkan untuk sesuatu, bukan untuk taat dan juga tidak digunakan untuk maksiat. Nah, nanti akan disebutkan bahwasanya waktu itu terlihat cahaya nur. Nah, di sini kita sampaikan, yaitu kalam al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, yang ini bulan manakib beliau, haul beliau yang ke-313. Tadi malam salawatan yang dipimpin Habib Syekh, dan di mana-mana salawat itu potongan-potongan salawat adalah nasyid salawat-salawat yang dikarang, yang disusun oleh Al-Imam Al-Kutub Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Masya Allah. Nah, tadinya saya membahas tentang manakib beliau atau ini, ya memang banyak sekali harus digali, terutama buat pelajar-pelajar ilmu. Namun mungkin masih libur, ya insya Allah kapan-kapan panjang umur kita bahas khusus bagaimana thariqah, cara menuntut ilmu, belajar ilmu yang dilakukan oleh ulama-ulama Hadramut zaman dulu, termasuk Habib Abdullah, dan bagaimana kehidupan waktu beliau, masa hidupnya. Insya Allah mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Hadirin dimuliakan oleh Allah, kata Habib Abdullah bilang, sesungguhnya katanya, inna khaza'anatahu ta'ala mamlu'atun min kulli syai'in. Artinya lemari gitu, lemari kotak itu penuh dengan segala sesuatu, penuh mamlu'atun bi rizki, penuh dengan rizki, wal a'mal war rahmah, penuh dengan rizki, penuh dengan amal-amal kebaikan, penuh dengan rahmat dan kasih sayang. Maka kalau Allah menghendaki, dan Allah menghendaki kepada seseorang yang memiliki tadi itu lemari tadi digunakan, diisi dengan yang manfaat-manfaat apapun itu. Di rumah kita tuh kalau ada kotak lemari apa, isi dengan yang manfaat, jangan isi yang tidak bermanfaat. Artinya umur kita nih, posisi umur ini itu adalah seperti kotak. Allah sangat senang sekali ketika hamba tadi menggunakan umurnya tadi di dalam perkara yang manfaat-manfaat, yaitu adalah taat kepada Allah. Sehingga kata beliau Al-Habib Abdullah, fa inna awqatal insan allati tamurru bihi tu'radu alai fil akhirah. Ini yang nyambung dengan pembahasan tadi. Kata beliau, sesungguhnya waktu-waktu kita nih, detik-detik kita dari 24 jam dari umur kita semenjak lahir terus sampai detik ini, itu nanti akan diperlihatkan di hari akhirat seperti layar diperlihatkan kepada kita semua. Kita menyaksikan waktu yang sudah kita berlalu tuh, setiap detiknya terbagi tiga. Alat